Manfaat daun ruku-ruku atau holy basil untuk kesehatan. Manfaat daun ruku-ruku terbukti berpotensi baik untuk kesehatan tubuh. Tanaman ini berkerabat dengan kemangi dan basil dan sering dicampurkan ke masakan Padang. Manfaat daun ruku-ruku adalah terbukti baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat daun ruku-ruku tidak hanya untuk masakan, tapi juga kesehatan tubuh. Manfaat daun ruku-ruku untuk kesehatan. Perhatikan ini sebelum konsumsi daun ruku-ruku. Manfaat daun ruku-ruku, atau holy basil, tidak hanya untuk makanan. Ya, jika Anda berasal dari suku Minangkabau atau menggemari masakan Padang, Anda mungkin sudah akrab dengan daun ruku-ruku. Tanaman ruku-ruku sering dicampurkan ke berbagai hidangan Sumatera Barat, seperti gulai ikan dan asam pedas. Namun, daun ini tak hanya membuat sajian menjadi lebih sedap. Berbagai studi membuktikan, ruku-ruku mengantongi beragam manfaat kesehatan. Simak artikel ini untuk mengetahui khasiat menakjubkan daun ruku-ruku. Nutrisi daun ruku-ruku. Daun ruku-ruku. Daun tulsi. Atau holy basil merupakan salah satu tumbuhan asli Asia Tenggara yang memiliki berbagai potensi khasiat kesehatan. Bahkan, dengan berbagai manfaatnya, ruku-ruku dijuluki sebagai ratu herbal. Khasiat ruku-ruku tersebut ditopang oleh nutrisinya yang kaya. Beberapa kandungan pada ruku-ruku atau daun holy basil, yaitu vitamin A dan C, kalsium, zinc, zat besi, klorofil. Ruku-ruku, atau Ocimum tenuiflorum, berkerabat dengan daun basil dan daun kemangi. Ruku-ruku dan basil masuk ke genus Ocimum. Sementara itu, daun kemangi, atau Ocimum excitridorum, merupakan hasil kawin silang basil dengan American basil dengan basil yang sama-sama tergolong ke genus Ocimum. Manfaat daun ruku-ruku untuk kesehatan. Sebagai ratu herbal, ruku-ruku memiliki khasiat dan manfaat sebagai berikut. 1. Menenangkan hati. Daun ruku-ruku dapat menenangkan suasana hati. Semua bagian tumbuhan ruku-ruku dapat bertindak sebagai adaptogen. Adaptogen sendiri merupakan zat yang dapat membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan stres, serta merangsang keseimbangan mental. Menurut studi dalam jurnal Ayurveda and Integrative Medicine, ruku-ruku juga memiliki sifat antidepresan dan anti cemas. Praktisi merekomendasikan untuk meminum air daun ruku-ruku hangat. Karena tumbuhan ini bebas kafein, meminumnya 1 gelas per hari tergolong aman. Malahan, bisa membantu Anda untuk lebih tenang dan rileks. 2. Mengendalikan gula darah. Manfaat daun ruku-ruku berpotensi untuk menurunkan gula darah, sehingga dapat bermanfaat untuk penderita diabetes tipe 2. Studi pada hewan dan manusia pun menunjukkan, holy basil dapat mencegah gejala diabetes seperti kenaikan berat badan, insulin berlebih di tubuh, kolesterol tinggi, resistensi insulin, tekanan darah tinggi. Jika Anda memiliki diabetes dan ingin mencoba ruku-ruku, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. 3. Mengendalikan kadar kolesterol. Khasiat daun tulsi juga dilaporkan bermanfaat untuk mengendalikan kadar kolesterol. Menurut sebuah studi, hewan percobaan yang diberikan daun ruku-ruku mengalami perubahan molekul lemak signifikan, dengan kadar kolesterol jahat, atau LDL, menjadi lebih rendah. Dan sebaliknya, kadar kolesterol baik, atau HDL, hewan percobaan tersebut pun naik. Bila kolesterol pada pembuluh darah tersumbat akibat kolesterol, jantung pun memompa lebih kuat sehingga darah tinggi pun terjadi. 4. Menjaga kesehatan lambung. Manfaat daun ruku-ruku dapat menjaga kesehatan lambung berupa menangkal efek pada luka lambung yang dipicu oleh stres. Si ratu herbal ini pun dapat melindungi lambung dengan cara-cara berikut. Menurunkan asam lambung, meningkatkan sekresi mukosa, menaikkan dan memperpanjang durasi hidup sel mukosa. 5. Menangani luka dan melawan infeksi. Manfaat daun ruku-ruku si ratu herbal memiliki berbagai efek positif, seperti antivirus, antibakteri, anti jamur, anti radang, dan anti nyeri. Dengan khasiat tersebut, ekstrak ruku-ruku disebutkan dapat mempercepat pemulihan luka serta melawan infeksi. 6. Melawan radikal bebas. Tumbuhan ruku-ruku juga kaya dengan molekul antioksidan, yang penting untuk melawan radikal bebas pemicu kerusakan sel. Daun ini pun berpotensi untuk mencegah kanker dengan menghambat pertumbuhan sel kanker. 7.
Mengikis peradangan. Manfaat daun ruku-ruku dilaporkan dapat membantu orang yang terkena artritis. Sebab, kandungan tumbuhan ini memiliki sifat anti radang. Daun ruku-ruku pun berpotensi untuk meredakan nyeri otot karena fibromialgia. Selain itu, manfaat daun ruku-ruku yang satu ini juga berpotensi meredakan batuk. Caranya, minum rebusan air daun ruku-ruku. 8. Menjaga kesehatan mulut. Ruku-ruku mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan mulut. Vitamin C terbukti membantu mempercepat penyembuhan gusi berdarah. Bahkan, riset dari Akta Pediatrika menemukan pemberian vitamin C mampu mengurangi keparahan dan rasa sakit pada sariawan. Meski demikian, riset ini menggunakan suplemen vitamin C sebesar 2000 mg per hari, bukan daun ruku-ruku. Perhatikan ini sebelum konsumsi daun ruku-ruku, ruku-ruku cenderung aman untuk dikonsumsi. Walau begitu, bagi wanita yang tengah berencana melaksanakan program kehamilan disarankan untuk menghindari konsumsi tanaman ini. Sebab, studi pada hewan menemukan bahwa ruku-ruku berisiko menimbulkan efek negatif terhadap kesuburan. Apabila Anda tengah mengonsumsi obat antikoagulasi, mengonsumsi ruku-ruku juga tidak disarankan. Begitu pula bagi Anda yang akan melaksanakan atau baru menjalani tindakan operasi. Jangan lupa, like, and subscribe.